Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel si Denis Ulu. Makasih yang udah support, yang udah support semua nih, yang udah subscribe. Makasih banget, semoga jenengan saya selalu dimurahkan rezekinya, diperlancar usahane dek manapun Anda berada. Maaf aku ngomongin bisik-bisik, majik aku lagi turu, babune ngevlog. Nah, apa kejenenge? Enek koncoku kuwi teko. Dan aku juga pernah teko juga ning aku ditekoki, aku juga teko ning mentor, sing maksudnya sing wis YouTuber apa seorang YouTuber tapi channelnya wis berkembang sih, dene selalu ngkai tutorial, maksudnya kayak pencerahan bagi pemula-pemula kayak ngono kuwi. Dan aku teko apa namanya? Aku teko masalah sing video short. Aku teko video short. Aku nyonton aku dhewe. Kak video shortku maksudnya view-ne kuwi lumayan api, ana view-ne kuwi lumayan api dan iku bermaksudnya jam tayange iku masuk ndak ning jam tayange dhewe sing urung dimonet kayak ngono kan. Dan di situ kan memang jam tayangnya masuk, cuman gak masuk neng ADW nak urung dimonet iki ADW jam tayangnya gak masuk neng dalam persyaratan iku, cuman masuk neng gon analitik koyo ngono iku. Cuman sing pengalaman aku pribadi ya guys, pengalaman aku pribadi dalam video shotku iku sing view nih sing lumayan alhamdulillah daripada sing video sing biasa nih sing durasi panjang iku. Video shot iku nak menurutku iku menarik orang untuk subscribe dan untuk menonton berkali-kali karena videonya pendek dan tanpa iklan. Jadi untuk menonton wong kuwi mau bolak-balik. Nonton wong bolak-balik dan enggak memungkiri dan enggak anu iki mau wong bakal subscribe dan iku bener-bener subscribe alami tanpa ADW iku mau main gotong royong. Bener-bener alami nak video shot iku. Iku pengalamanku pribadi subscribe sing bener-bener entuk dari video shot. Video shot iku juga menambah view, juga menambah subscribe menurun karena aku juga entuk view dan entuk subscribe alami dari video short. Dan nonton video short itu bukan satu kali, sing nonton video short itu berulang-ulang kayak mana. Mungkin asing sama-sama kreator itu, sama-sama kreator ADW saling tonton menonton kayak gini, saling tonton menonton itu mungkin nontonnya cuma satu kali. Cuma asing orang sing ADW tanpa wong blandane dhewe berkeliaran dalam video shot iku. Adewe tanpa ngongkon dekne, adewe tanpa memaksa dekne untuk nonton videone dhewe dan untuk menyubscribe channel dhewe. Dalam video shot iku orang berkemungkinan besar akan subscribe dhewe dan nontone bukan satu kali. Kemungkinan dekne nontone berulang kali. Dan dek situ dalam video shot iku dekne mungkin penasaran dalam video shot iku dan kemungkinan besar dia akan menonton videone dhewe dalam durasi sing panjang kayak ngono. Iku contoh-contoh sing tak alami kayak ngono. Dan video shotku iku ya sing nonton ya alhamdulillah. Dan di situ video shot iku mengundang subscribe alami. Jadi bagi teman-teman kok sing ngomongane video shot itu tidak menghasilkan, video shot itu tanpa iklan karena bla 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 kayak gitulah. Nah, dhewe kan juga enggak ngerti video ini sampean kok bakal meledak apa engko terus ditonton banyak orang, mungkin jutaan apa ratusan ribu. Gak kemungkinan besar sampean iku mau mendapat bonus dari pihak YouTube kayak ngono lho. Jadi sampean iku mau gak usah bersegan-segan untuk
nggawe video shot, karena video shot itu mau mengundang penonton sing nonton video ini shot sampean itu mau untuk subscribe channel sampean dengan alami tanpa paksaan sampean, dan akan menonton bukan satu kali tapi berulang-ulang kali. Iku sing tak alami karena video shotku iku mau view-ne lebih banyak daripada video sing durasi panjang. Oke teman-teman, jadi semangat bagi pemula kayak aku juga, khususnya semangat. Jadi sampai anak tekok masalah YouTube aja tekok ning pada pemula, tekokan yang sing wis channel sing wis berkembang, jadikan mentor sing bener-bener mentornya banyak orang YouTuber pemula kayak ini. Tapi nak sampean tekok di antara orang pada pemula, karena pemula iku mau pengetahuan, mungkin ada yang tahu ada yang belum, mungkin belum menguasai YouTube sepenuhnya. Jadi kadang pembahasannya pengetahuan iku lagi simpang siur, jadi ada yang mengedonkan, ada yang membuat kita semangat kayak gitu. Jadi carilah mentor yang benar-benar mentor buat pedoman sampean ke mau belajar di YouTube. Carilah mentor yang benar-benar mentor, jangan cari mentor yang baru pemula yang baru dimonet kayak gitu. Oke, aku ngomong kayak gini sampean sing aku gak menyinggung seseorang, gak menyinggung ya, mau kayak sepurane nak kata-kataku ki mau menyinggung, yes mohon maaf. Intinya aku enggak menyinggung seseorang dan enggak menjatuhkan seseorang. Intinya aku pribadi aku mencari mentor yang benar-benar aku isoh ngekai pencerahan sing benar-benar iki enggak oleh ndek YouTube, iki oleh ndek YouTube, iki sing disarankan kayak gini, iki harus ngene kayak gitu. Bukan sing dekne ngerti pelarangan YouTube adewe dicarke kak, bukan. Dan aku teko ki ya sempurane bukan aku menjatuhkan, enggak percaya dengan sampean sing dimonet terus dimonet kayak ngono. Sampean kan baru dimonet, otomatis sampean juga pemula. Jadi pengetahuannya ya belum seberapa. Jadi karena aku dijerumuskan dengan seseorang sama-sama pemula kayak ngono. Dan ngomong ini ngekai pencerahan sing gak real, maksudnya gak real iku sing salah. Dek ini ngerti iku pelanggaran tapi dianjurkan untuk saya kayak ngono. Nah oke, teman-teman semangat terus. Intine nak sampean tekok-tekok masalah YouTube, carilah mentor yang benar-benar mentor sing wis menguasai tentang YouTube, channel yang besar ngono. Kadang channel yang besar ya cik menjerumuskan Anda kayak ngono. Oke. Salam sukses semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sepurane aku gak menyinggung dan gak menghujat sopo-sopo dan gak menjatuhkan sopo-sopo. Oke. Salam seduluran selawase.